Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dedi di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Fitur NFC atau Near Field Communication, atau mungkin bahasa Indonesianya itu adalah komunikasi jarak dekat ya. Fitur itu banyak sekali digunakan di handphone-handphone sekarang. Dan tentu saja fitur NFC saat ini memang banyak dibutuhkan dalam berbagai kegiatan ya. Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan handphone Oppo. Ya, kali ini khusus Oppo dulu ya, handphone Oppo yang sudah punya fitur NFC. Sebelum kita bahas tipe apa saja yang sudah ada NFC, alangkah baiknya ya, kita memahami dulu fitur atau fungsi NFC di handphone ya. Yang pertama, tentu saja transaksi cashless itu akan menjadi lebih mudah dengan adanya fitur NFC. Seperti kita ketahui, sekarang untuk transaksi keuangan itu semakin mudah ya. Entah itu ada kris atau juga mungkin transfer langsung sudah biasa ya. Dan ini bisa langsung transaksi dengan fitur NFC hanya dengan ditempel saja. Selain itu juga ketika sobat top up e-money itu tinggal ditempel aja ya kartunya di belakang handphone. Itu akan langsung terdeteksi dan saldonya akan langsung update. Seperti itu guys. Dan tentu saja fungsi-fungsi yang lainnya yang pengin sobat sudah ketahui ya, seperti koneksi antar perangkat, terus juga mengirim dokumen atau aplikasi, dan bisa wireless charger ya, itu menggunakan NFC. Nah, di handphone Oppo itu tipe apa aja sih yang sudah support NFC? Yang pertama ada Oppo A78 5G. Ini termasuk handphone tipe terbaru ya dari Oppo. Dan memiliki desain yang oke banget, cakep banget. Selain itu juga spesifikasinya yang udah keren banget ya. Dari mulai baterai yang gede, pengecasan yang cepat, kamera yang bagus, dan juga tentunya jaringan 5G ya. Nah, Oppo A78 ini tentu saja sudah support NFC. Nah, buat sobat yang minat dengan Oppo A78 5G, ini di BSL bisa sobat dapatkan dengan harga Rp3.999.000 saja. Dengan spek seperti itu, menurut saya itu worth it banget ya. Selanjutnya ada Reno 8T. Ini seri Reno yang paling terjangkau menurut saya. Dia ada dua harga ya. Untuk Reno 8T 4G ini dibanderol dengan harga Rp4.899.000 dengan bonus headset Bluetooth senilai Rp400.000. Tapi kalau misalkan sobat nggak pengen headsetnya, bisa sobat dapatkan dengan harga Rp4.699.000. Jadi bisa dibilang ini diskon Rp200.000 ya. Tentu saja Reno 8T 4G ini punya spek yang luar biasa, terutama dari kameranya. Dia sudah mempunyai resolusi 100 megapiksel. Wow, jadi buat foto-foto ini udah oke banget. Selain juga pastinya ada fitur NFC yang bakalan memudahkan sobat untuk transaksi cashless ataupun yang lainnya. Nah, untuk Reno 8T ini ada yang seri 5G-nya juga ya. Speknya juga luar biasa. Dia layarnya melengkung, jadi edge di pinggirnya. Wow, ini keren banget sih. Reno 8T 5G ini punya spek yang luar biasa juga ya. Tentu saja jaringannya sudah 5G. Selain ada fitur NFC yang multifungsi, Reno 8T 5G ini bisa diandalkan untuk foto-foto, untuk bekerja. Pokoknya udah keren banget. Reno 8T 5G ini juga lagi diskon Rp300.000 ya untuk varian 8GB memori internal 256GB. Dari harga Rp6.499.000, sobat bisa dapatkan dengan harga Rp6.199.000 saja. Untuk yang varian 8/128 itu dibanderol dengan harga Rp5.999.000. So, Reno 8 4G ataupun Reno 8 5G ini bisa jadi rekomendasi terbaik buat sobat untuk yang menginginkan handphone dengan kualitas kamera terbaik, spesifikasi yang luar biasa untuk multitasking, dan tentu saja ada fitur NFC. Masih dari seri Reno, ada Reno 8 5G. Tentu saja ini spesifikasinya udah lebih bagus dari yang Reno 8T ya. Dia menggunakan layar OLED, terus juga prosesornya pakai Dimensity 1300, pengecasannya udah kenceng banget, pakai SuperPOOK 80 watt ya. Kameranya juga udah oke, pakai sensor Sony depan belakang, dan tentu saja ada fitur NFC ya. Iya dong, ini kan yang kita bahas kali ini ya. Ada fitur NFC yang bisa sobat gunakan untuk apa aja, untuk ngapain aja gitu ya. Nah, Reno 8 5G ini bisa sobat dapatkan di BSL dengan harga Rp7.999.000 saja. Dan terakhir, ini produk dari Oppo yang tersedia di BSL, dan tentu saja support NFC itu ada Oppo Find N Dual Flip. Ya, masa handphone flagship nggak ada NFC-nya? Pasti ada dong ya.
Oppo Find N20 Flip ini punya beberapa kelebihan dibanding kompetitornya. Yang pertama, dari layar cover atau cover screen-nya, dia lebih besar, sekitar 3 inch. Jadi memungkinkan kita melakukan banyak hal di cover screen, seperti balas WhatsApp, lihat notifikasi lebih nyaman, terus juga lihat cuaca lebih lengkap, dan juga bisa play musik melalui Spotify di cover screen ya. Nah, untuk Oppo Find N20 Flip ini, selain ada fitur NFC-nya, tentu saja punya spesifikasi yang luar biasa dan fitur-fitur keren di dalamnya. Sobat bisa dapatkan dengan harga Rp14.999.000 hanya di BJSL. Nah sobat, itu tadi tipe-tipe handphone Oppo yang sudah ada NFC-nya ya. Tentu saja dari merek lain pun itu banyak yang ada NFC-nya. Di video berikutnya saya akan informasikan dari tipe-tipe yang lain atau dari brand-brand yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. Oke sobat, terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Oh ya, buat yang mau beli produknya itu bisa langsung aja kunjungi aplikasi BJSL ya. Download dulu aplikasinya di Play Store atau datang langsung ke BJSL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Yang di luar kota nih, selain lewat aplikasi bisa juga lewat marketplace ya. Bisa lewat Tokopedia BJSL, Bukalapak BJSL, atau di Shopee BJSL tentunya. Oke, sekali lagi ya, pamit. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.